Guru dan pengajar. Pengajar itu dia menerangkan sesuatu yang ada di dalam teks. Tetapi guru lebih dari pengajar, dia memberi konteks. Arah pendidikan kita adalah memahami teks, bukan memahami konteks. Itu akibatnya cara kita mengucapkan pedagogi selalu tertinggal dari mereka yang mampu untuk melihat di belakang teks itu ada visi, ada justice, ada value. Nah, itu yang sebetulnya tidak terjadi di kita tuh. Apa sebetulnya yang bisa kita beri pada bangsa ini? Kalau Anda punya sedikit kemampuan di dalam berpikir, kita mau subsidi bangsa ini. Jadi itu yang sebetulnya niat kita untuk menerobos kemacetan-kemacetan pengetahuan culture hari ini. Nah, guru punya topografi, punya kemampuan untuk melihat secara topografis apa yang bisa diambil dari hubungan dua peristiwa. Ada kaitan nilai di situ. Ada indikasi baru kalau kita menyebut saya seorang guru, saya seorang memiliki murid itu membawa tanggung jawab kontekstual dengan murid saya karena saya ingin tahu perkembangan nilai di dalam batin dia dan perkembangan epistem di dalam otak dia tuh. Itu yang namanya disciple murid. Jadi fungsi guru itu adalah lengkap. Dia adalah rahim kedua dari manusia. Rahim pertama manusia adalah ibunya yang mengajarkan kepekaan. Nah, guru adalah rahim kedua. Setelah keluar dari rahim ibu, kita masuk pada rahim guru, di mana kognisi, afeksi, dan emosi diajarkan secara lengkap. Jadi sekali lagi, menjadi guru itu artinya kita mengandung generasi baru. Itu poinnya. Nah, kadangkala kita dikungkung oleh yang disebut kurikulum. Dan seolah-olah kurikulum itu adalah kitab suci dari guru. Padahal guru itulah yang harusnya mengevaluasi kurikulum. Kapan dievaluasi? Ya setiap detik dievaluasi. Bukan tunggu tahun anggaran dievaluasi. Kan seringkali kurikulum itu nggak bisa diubah karena menyangkut anggaran. Sehingga bisa diubah 5 tahun sekali itu kurikulum. Nah, peristiwa udah berlangsung 2 detik yang lalu. Kita mau tunggu 5 tahun ke depan karena kurikulumnya, karena anggarannya baru turun 5 tahun ke depan. Jadi itu soalnya tuh. Nah, karena itu kita harus atasi keadaan itu dengan mengambil inisiatif untuk mengucapkan dialektik di dalam kelas itu. Dan itu yang memungkinkan guru itu menumbuhkan pikiran alternatif pada si murid. Kalau murid punya pikiran alternatif, diskusi terjadi. Kalau murid ngangguk-ngangguk, nggak ada diskusi, baru terjadi pedagogi yang kita maksud menghasilkan alternatif. Tugas dari guru adalah memancing oposisi murid supaya terjadi percakapan intelektual itu. Dan itu yang membekaskan pedagogi pada bangsa ini. Jadi saya balik lagi tadi bahwa tugas guru adalah menghidupkan dialektika. Dialektika hanya berlangsung bila murid dipaksa untuk mengkritik gurunya tuh, supaya dia menggeleng, jangan mengangguk-angguk.